Hidung kembali bernafas. Oho, kembali beraksi. FBI dan Fafau di FBI Live. Okey, kembali lagi bersama dengan saya Farah dan ini dia Sheila Hamzah in the house. Yeah, hello. Ya Allah, macam apa-apa yang saya tak alright. Sheila. Yeah. You, sorry, tutup kipas. Pakai remote tadi. Okay. Yep. Sheila baru sampai dari sini. Baru sampai, ya Allah, saya. Okay, I'm so sorry saya lambat. Saya tak marah lah. Kenapa aku marah? Kita nak buat dia dekat live, kita takut wak. Kita takut sangat wak. Okay. So hari ni Sheila nak masak apa? Hari ni saya nak masak dendeng. Serius lah? Seriously. Wah. No joke. Patutlah Faiza balik sebab dia takut. Dia tercabar, dia kan ada frozen food. Oh, ya kan? Tapi hari ni I dah buat nasi. I dah buat air yang sedap. Walaupun hampir Tadi saya dah tengok Kak Farah, apa, air Yakult kurma. Yes. Jus kurma Yakult. It's very refreshing. You gonna love it. Yang lain masalahnya dia cakap tu time kita tengah dalam traffic jam. Lepas tu nampak pula kiri kanan tu iklan air Yakult kurma, tiba-tiba rasa macam cerah. Oh. So, rumah ni dia macam apa yang ada je. Faham? Okay, so kalau beras ni, okay. Sekarang apa dik? Sekarang we have oh my god, 6:45 sempat ke kita masak nasi? Sempat, sangat sempat, don't worry. Okay, so saya menggunakan ni. Faiz. Saya menggunakan ni sekarang ni. Beras Faiz, Faiza. Okay. Ni satu pot. Okay. Saya harap dia cukup lah. Boleh. Anyway, mak tak ada sebab mak tak ada. Mak tak sihat. Kita boleh apa? Mak tak sihat. Alhamdulillah. Maksud saya nanti kita maafkan saya. Nanti kita WhatsApp mak lah ya. Maknanya kita je lah ni. Kita je. Oh my god. So kita boleh masak dalam 3 pot. 3 pot cukup. 3 pot cukup lah. Sebab sekalanya pun masak sangat kan. Selalunya 1 pot tu Zara makan seorang. Yes. Zara tu sebenarnya nampak je macam ni. Dia ada. Tapi tak tahulah bulan puasa ni mungkin saka dia dia. Mungkin. Tapi boleh tak cerita kat semua orang ni sekarang ni? Sejak jadi isteri orang. Sejak jadi isteri orang sebenarnya. Hari aku tengok kau buat IG live. It's like you think all the London people should watch me. No, I don't think so. Exactly. Did you go for the Meghan and Harry's wedding? Obviously, I was here. Sebab balik sebab kerja. Oh my god. And then my husband was like watching from TV. He didn't even bother to go to the castle to see them. Patut pergilah kan. Dia tu memang kalau aku pergi tau. Dia tu memang sejenis. Oh ya Allah, tak sabarnya nak makan. Okey, baik. Okey, sabar. Okey, sebenarnya Sheila, mungkin you boleh bagi tahu kat semua orang apa menu you hari ni. Okey, hari ni Sheila sebenarnya nak masak daging dendeng. My version of daging dendeng. Sekarang ni Sheila daging ni telah direbus dulu. Nasib baik rebus dulu kan kak. Dekat rumah. So betul, kalau I'm, tidak mungkin tak buka puasa. What I'm doing right now is kita akan potong nipis daging-daging ni. Lepas tu kita akan goreng dia. Meanwhile kita goreng tu, kita sediakan bahan untuk sambal belado dia. Wow. Okay, maknanya bahan-bahan sambal belado. Bahan-bahan sambal belado dia very simple. Sebab tu saya cakap cara saya kan. Sebab kalau orang lain mungkin ada yang itu complicated yang sikit. Sebab itu aku buat konsep masalah. Aku nampak very simple. 5 minit je. I goreng-goreng capa-capa siap. Tapi tengok aku nak masak saya pun berpeluh lah. Okay. Bahan-bahan dia cuma bawang, bawang merah, bawang putih, tomato. Alright. And then we have serai. Lepas tu kita ada untuk Kisha suka perah limau nipis. And then kita ada cili padi, cili merah. Siapa yang pedas letak lebih cili padi lah. Macam saya memang lebih cili padi. And then kita letak sedikit belacan and garam gula secukup rasa. Itu je. Yeah. Saya harap korang sempat lah dapat tangkap apa yang dikatakan oleh Tak apa, kejap lagi kita akan cakap lagi masa kita nak okay, buat. So tadi saya ada minta tolong, saya cakap dengan diorang. Kalau hari ni ada 8 orang tetamu, macam mana kita nak masak untuk nasi kan? So dia kata kalau 8 tetamu perempuan, masak 4 pot. Kalau 8 tetamu lelaki, masak begini berapa pot. Tapi kita hari ni masak 2.5 pot je. Sebab kita kalau kata, kalau habis, habislah. Betul? Jadi kita tiada pembaziran. Okay. Sheila. Yep. Apa cakap tadi ya? Kau lama sangat ni, tinggalkan kita orang. Alah, janganlah kira begitu. Kira macam tak marah, tapi janganlah begitu. Tiba macam, WhatsApp tak balas. Balas. Dalam ada time rasa, difference. Ada aku time rasa difference. Dalam group tu dia mute kan? Yes. Okay, Sheila, sama-sama itu sebenarnya. Sekejap, mana I punya
Kita memang ada benda ni tau. Okay. Can you say hi sambil-sambil you potong tu? Sambil-sambil you potong tu you cakap hi. Jihan tak sampai lagi ke? Siapa itu Jihan? Okay. Baca komen. Ataupun katanya baca say hi ke? Jihan tak sampai lagi. Okay. Nur Muhaizan. Jihan tak sampai lagi. Dia di Sungai Wei. Okay, jangan lupa untuk share FBI Live, FBI Live ni. Like dan share ya kak. Yes. Okay, jangan lupa macam tu. Siapa tu? Oh my god, dia datang. Dia datang dengan siapa? Dia datang dengan Zafis ke? Oh my god. Mona Lisa Idah. Ya Allah. Kejap. Kau boleh tak ngajak aku dulu? Ya. Sekejap. Ramai ni yang tengah menyaksikan kita sekarang ni. Sebab nak tanya Zara datang dengan siapa? Datang dengan siapa? Nak ke tak nak? Lepak mamak. Nak ke tak nak? Aku sambung. Basuh tangan. Cakaplah Zara. Kau nak basuh tangan tadi kau makan ke? Nak tolong. Zara, cakaplah Zara datang dengan siapa? Datang seorang. Betul ke? Betul. Asal muka kau cantik sangat sekarang ni? Dari dulu lagi lah ni. Bodohlah. Okay. Jom, check this out. Nak beritahu juga kepada anda semua, hari ni saya tak pasti Zara akan masak apa. Memang aku rasa Faizal dah bagi kat kita mandat. Dapur ni kita punya. Cantik. Itu yang kita nak dengar tu. Okey. Tapi sebelum tu aku masak dendeng. Dah siap masak. Dah basuh dah semua. Tak siap lah kemasak. Kau betulkan masak tu. Okey, kita pasang lagu, satu lagu. Kita pasang lagu Zara Zia Tiada Dendam. Kenapa kata tiada? Ada lah. Itu aku tahu. Jangan cakap depan-depan. Like and share di FBI Live. Kerana sering kali didusta,
FBI Live. Sekarang ni Farah telah dikejarkan ke medik ya. Disebabkan oleh kekuatan siapa? Kekuatan adiknya. Apa ni? Clumsy. Betapanya clumsynya suami orang, isteri orang kat sini. Dia telah menjatuhkan, mempatah seribukan mangkuk yang satu-satunya mangkuk yang cantik berada di sini. Eh, janganlah. Kita ni nak berwasa. Baiklah. Okey, sekarang ni anda sedang menyaksikan live dari dapur masalah aku. Yeah. Memang masalah. Memang masalah. Tak. Sebab air kau meletup. Okey, tak maaf ya. Kita akan cuba baca Zara. Daripada kau buat sibuk tu, cuba kau baca komen ni Zara. Alah, tak ada kerja lain ke? Alah, cuba baca komen mengadap kamera. Takutlah minyak tu. Sabar. Sambil kat Jas dengan satu sampah ni kan. Faizal Ismail, FBI. Okey. Pecah! Weh, tak ada masalah. Okey, kau pecah semua. Take care. Para pandana rosikan luka tu dulu. Yeah. Luka dulu. Kapara please. Baik-baik, nanti kena tangan. Dah kena. Thanks Lamza, thanks. Kau jangan nakal. Kan peti ais terbalik pula. Eh, apa kaitan para pandana dengan peti ais ni? Saya nak marah ni. Dapur FBI dalam bahaya. Awas ya, siapa cakap tu? Memang pun. Faizal ni dia yang nonton tau. Tak, dia menggunakan nama apa? Nama Faizal Ismail. Dekat dalam. Eh, masakan dia sekarang pukul berapa? Okey, sebab nasi dah masak. Sekejap je. Tak ada lupa dapur lepas ni. Kita tengok. Jadi lupa apa. Okey, kita dah dapat lihat cara-cara silam zah potong bawang. Okey. Kenapa? Okey, kita tengok. Wow. Sejak jadi isi orang ni. Hebat ni. Okey, kita sebab kita ada dua je tempat tu. Stove tu. Okay. So kita nak beritahu juga kepada anda yang lain. Mungkin korang boleh bagi tahu hari ni korang buka puasa dekat mana? Ya. And then korang boleh bagi tahu dekat saya juga. Zara Zia. Kalau bagi tahu dapat apa? Kalau bagi tahu dapat Hafiz lah. Jangan Apa ni? Cik. Kita nak tanya sekarang ni. Kau dengan Hafiz ni apa ni? Entah. Apa? Kita tak, masalahnya kita orang yang kawan baik pun tak tahu. Kita kena jaga nama baik kawan-kawan. Okey. Kita kena husnuzan lah macam kakak saya. Dengar soalan kakak tu. Okay. So kau dengan Hafiz macam mana dalam drama Mona Lisa tu? Macam tu lah sekarang Hafiz. Dah habis. Baru habis sebab dah tahu aku yang terbaru kau dah check baju kahwin. Wow. Tengok. Yelah, aku record je tapi tak tengok. Memang tak ada busy. Okay, sejujurnya saya memang selalu bagi tahu ke orang, saya dengan kawan-kawan saya ni saya memang peminat. I always tell them I'm their fan, tapi haram mereka nak percaya. Haram mereka nak appreciate saya sebagai seorang fan. But it's okay. Zara, dari zaman ketuk-ketuk Ramadan memang tak leh dengan minyak. Dia akan pegang sudut jauh dari kuali. Betul. Nanti nak kelosak tangan, banyak parut. Ni pun dah banyak ni. Kau tak tengok aku punya ID, aku pegang botol tu kan. Orang cakap tu tangan Faizal bukan aku. Padahal tu tangan aku. Tapi korang ajar di situ Tak, tapi masalahnya saya nak berlaku jujur dengan korang. Saya memang badan yang solid, tidak menjaminkan tangan yang cantik. Ataupun tangan yang kurus tidak menjaminkan badan yang kurus. Tapi saya tangan tembam lah. Tapi kurus. Kelas kau tengok cincin dia. Kau lambat lagi. Sabar. Lambat lagi. Dia nak sial lah dia cakap. Tadi kan dia cakap. Mudah kena tipu lah dia ni. Tak adalah. Kakak jujur lah bila buat macam ni kan. Okay, apa pun you guys. Did you guys watch Mona Lisa? Be honest, saya tak faham. Kadang-kadang kita boleh jadi baik. Sebab honestly, saya tak baik. Sebab macam Mona Lisa tu, dia... Apa? Si singok ni. Sini. Sebab percayakan saya kawan tu. Percayakan saya kawan tu. Kau tengok apa dah jadi kat dia sekarang? Okay, ini bukan cerita pasal Zara Zia kehidupan sebenar. Ini semuanya dalam Mona Lisa. Mona Lisa.
besar. Dia ni memang emo tau. Saya ni waktu tengok drama saya memang emo. Sakit hati doh sekarang. Okay, tak, kita daripada drama apa yang dia berlakon tu? Alah, jangan sebutlah. Itu kan ex-boyfriend dia ada. Terus elegan tu. Lebih mesarakan tu yang menyebabkan kita orang ni kawan dengan dia. Kalau tak, jangan haraplah kita nak kawan dengan dia. Tahu tak? Tahu tak siapa yang memulakan ni? Muka si bongok ni, DM si Zara-Zara ni. Kau nak minat lah. Minat lah dengan Zara-Zara. Minat lah dengan lakonan dia. Tak jalan lepak. Lepas tu tiba-tiba macam mana? Tapi kita memang kenal. Kita memang kenal. Lepas tu drama saya sama. Masa tu kita orang selalu tweet. Sebab kita orang suka emo tengok drama masa tu. So kita orang tengok drama dia. Lepas tu, And then lepas tu, pasal DM dia, lepas tu tiba-tiba tak, kesimpulan kita pun berjumpa. Kita pun berjumpa lah. Ini benda ni orang yang selalu tak tahu lah. Macam mana kita menjadi kawan? Macam mana kita menjadi kawan? Penyanyi. Betul. Saya pengacara dan penyampai radio. Dan manakala Jihan tu adalah pelawak. Macam mana yang kita boleh combine? Okay. FYI, Zara dengan Jihan dah kenal 10 tahun lepas. Betul. Dan secara, saya memang kawan dengan Jihan. Lepas sebab, tu, yelah, dia pun berlaku dengan Jihan. So selepas itu kau kenal Zara ke? Jihan message. Kau tak ajak aku. Kau kenal Zara ke? Tanya dia balik. Oh, aku dah lama lah kenal. Nak cakap ni tadi. Tak sangka yang Zara Zian ni teratas, teragung. Wow. Fans dia. Sekejap. Jalang. Nampak tak? Sheila Amza, Farah Fauzana. Tadi kau seorang je jadi fan kat sekarang ni dengan Sheila. Sebab kau mengaku yang kau tengok drama Mr. Arrogant. Tapi tak, kita bila ada juga daripada case Mr. Arrogant tu, sekarang dah case lain. Itulah dia. Itulah. Kenapa nak apa? Sekejap. Tak, masalahnya, masa tu rasa nak kawan sebab ingatkan masa dalam drama je Love You Mr. Arrogant tu. Rupanya kat luar lagi Arrogant. Secara jujurnya, saya macam agak menyesal sikit lah. Sabar. Bagi aku habis sayang dia, aku agak menyesal sikit lah tweet pasal cerita tu. Kenapa? Aku kan menyesal kawan dengan dia. Okay, kenapa? Adik, ni kita ambil. Adik, Sheila tengah goreng daging sekarang. Sampai garing ke ataupun just nice? Kita boleh sampai garing. It's up, really up to us. Kalau rasa macam gigi tu kuat, boleh sampai garing. Maknanya kita makan pukul 8 ke? Tak. Sekejap je ni. Sekarang dah ada. Sayur orang tu bila siap? Sabar. Saya setiap tahun. Kita 3 tahun dah tu. Tapi sayur memang paling selalu yang terakhir lah. Yes. Come on. Saya memang selalu booking orang. Sebab honestly antara mereka bertiga ni, aku nombor 2 lah. Nombor 2 apa? Tak pandai masak. yang paling ngok adalah Jihan sebab dia hari pandai masak. Sampai kumis. Sama tu kita milik. Resepi mak dia. Yes. Kalau tak, ya betul. Okey, saya nak tunjukkan kepada anda, ini adalah ayam gorengan saya yang saya tak pasti apa yang berlaku. I think it's fine. Cuba sebab bila dia letak, kita letak kicap, dia punya colour tu memang akan dark sikit. So it's fine. Ayam goreng dia. Okay, ini yang kau hantar gambar tadi? Ya, tak. Okay, macam kenapa ni, dalam gambar dia lain? Okay, sabar. Sebab dia macam ni. To be honest, sebenarnya dia, aku sebenarnya nak... Aku sebenarnya nak buat ayah sebab semalam aku dengan YB Liza datang tau. Dia kencang lah kat korang. Waalaikumsalam. Kenapa tak jumpakan kita orang dengan dia? Walaupun aku cakap, saya ada kawan besok. Zara Zia, dia macam, okay tak tengok. Sheila Hamza, yang Cina tu. Dia pakai orang Cina. Jihan Musa kawan saya. Tak. Tak lah. Fina. Astaghfirullahaladzim. Mutuk bulan puasa ni kan tak baik tau. Saya gurau. Tapi, did he knew that I'm your friend with you guys? So, saya sampai ke salam. Dia kat korang. Ayam apa ni? Okay, sebab semalam nak bagi tahu. Semalam, YB Izzah masak ikan bawal sweet sour. Aku dengan kepala otak aku nak masak ayam goreng dan sweet sour. So, masalah sekarang ni sebab kawan-kawan aku kan lambat. So, mana nak goreng ayam? Kesalahan kita. Tapi tadi masa dapur tengah free tu memang tak masak. Tadi tengah dapur tu lah tengah goreng sampai hangus macam ni. Kita nak bagi lagi. Kita nak tanya lagi. Zara Zia, I tengok lah lakonan Mona Lisa you. Thank you.
Dah pukul 7, FYI. Time check, time check. Pukul 7. Okay, don't worry. Jangan lupa yang atas dapur tu, Jihan dah makan kita tu. Okay, sekejap. Kita boleh tak FaceTime dengan Jihan? Kita nak FaceTime dengan Jihan. FaceTime Jihan, Jihan, Jihan. Dalam phone saya, saya simpan kat long section 17. Okay. Kita tengah nak FaceTime dengan dia. Bawa busy. Okay lah, bawa lipan. Ini je ke? Tapi kita nak sauce. Boleh juga. Okay, nasi. Nasi baik, nasi sempat masak. Yes. Sedapnya bau dia, Masya Allah. Yeah. Sekali lagi, resepi. Apa nak sebut nama resepi? Dinding daging. Dinding daging? It's very wow. Indonesian lah. Dia, sambal dia ada yang merangkumi bawang putih, bawang merah. Lepas tu cili padi, cili besau. Dia tak jawab. Ada tomato, ada belacan. Dan juga kita perah asal limau. Ada setengah orang suka letak ni daun lima purut, tapi saya tidak suka. Okay, baiklah. Okay, so sekarang ni nak beritahu kepada anda, like and share. Saya kalau dalam masak-masak ramai-ramai ni, saya suka masak las. Contoh macam sayur, memang las. Memang kau terbelik. Sorry. Suka masak lelah konon. Macam masak je dulu bawang ni dulu bagi dia. Tak apa, aku duduk sini parti. Aku dah settle. Huh? Kau aku rasa ramai kan? Kau bawa Irfan? Kak, you nak masak sayur kan? Tak apa, you buat dulu. I bagi minyak you. Aku nak sikit kali. Alright. Tak nak bazir. Okay, okay, kita dah nak bersiap sedia untuk berbuka puasa. So, tadi saya ada beli... apa tadi? Saya ada... La ilaha illallah. Apa perangai Syil Hamzah ni? Kenapa ada seketul kat sini? Apa ni Syil Hamzah? Hei, apa yang sama? Serius awak? Tak, dia termasuk. Okay, Syila, saya akan letakkan satu kamera ni dekat dengan awak. Okay. Supaya kalau awak nak cakap dan masak, ini adalah kamera awak. Okay. Alright. Okay. Wow. Kita buat sambil-sambil lah. Yes. So, ini adalah kamera dia. Sekejap, aku nak baca komen-komen ni. Sebab ramai yang kata, kenapa baju merah tu menyemak? Ada orang yang kata tu ke? Aku tak tahu. Aku ada baju tadi kan, tukar? Create drama. Kita kena create. Create drama. Kanisa, ajak. Like your acting so much, kata Cik Fit. Amirul Amir, sampai sahur lah, tak masak-masak. Jangan pandang kita apa? Saya suka Fafau. Sebab dia tak apa-apa. Sibuk sangat kuasam. Nampaknya ramai-ramai tu. Kuasam. Okay. Bob manja, I miss you. I don't know who are you but I can miss you too. Jihan mana? Jihan nak tengok baby. Farah cantik pakai bawang. Pakai bawal. Pakai bawang. Dia tak bawang ke kau yang salah baca? Aku salah baca. Mana Jihan? Mana Jihan? Okay, sekejap. Saya cuba. Jihan, first time. Okay. Dalam ni agak berpeluh. Tapi you guys akan happy ya bila kita duduk depan nanti. Kenapa? Rekon. Lepas tu ada rekon. Cik Sibu boleh juga pasang tapi macam nanti bising, kacau bising. Microphone. Memang bising. Bawang banyak macam ni kan? Ya sayang. Sedap. Ya sayang. Okay Zara, kau kan selalu masak. Zara ada hashtag, okay kasi Zara. Zara dia cooks macam gitu. Ya, hashtag bila nak masak. Bila lagi kau nak masak? Busy lah sekarang, bawa pergi syuting, lepas tu sibuk. Dah busy bercinta sebenarnya. Wait. Kita akan cakap dengan dia kalau macam sambil kau bercinta kan? Nyanyi sekarang? Nyanyi sikit. Syah, nanti translate bahasa Cina tau. Mana? Mana tahu ke? Betul. Sekali you translate, you bayangkan meletup dekat China. Dekat Malaysia tak ada orang nak tengok. Tak ada orang nak tengok. Hey! Diam. Lepas tu kau minta permission, kau meletupkan. Oh, sorry. Percaya di... Okay, kikik apa tak? Percaya di hatiku. You can sing! Di hatiku apa kejadian? Lama hilanglah. Okay. Ini yang kata kawan-kawan support kawan. Sabarlah. Percaya di hati telah menghilang. Lama hilang. Okay, kau nyanyi sekarang. Aduh, memalukan. Ini yang kata support kawan-kawan. Sedih lah. Lagi-lagi kita bola kan, bola macam nak apa?
Memanglah. Last orang kena faham. Dia tu kadang-kadang tak sempurna sangat. Hidup dia tu sesara, kesianlah. Kita kena faham. Kena faham je lah. Ya, tapi kita macam kawan kita, support je lah. Tak, sekarang ni ada senduk, kanan ada. Kenapa lari? Okay, Sheila, yep. So what's your plan now? Can you tell us what's your plan? My plan is semalam Syah baru lepas PC konsert terbaru dekat Genting pada 29 hari bulan 9 ini. Sejuk sorang-sorang, kita kat bawah panas. PC je lah. Masa PC. Kau dah habis. Mas, kau dah nyanyi tadi hampir satu lagu. Kau tahu tak berapa banyak ribu kau nak kena bayar kalau kau nak kena nyanyi lagu kat sini tau? Ha, kita dah beri dah. Ayah sekarang ni. Ribu. Sekarang ni, baru lepas selesai PC. Konsert tu akan diadakan pada 29 bulan 9 ini di Genting Highland. So something like yang kita pernah pergi Tahun lepas. Tapi it's gonna be so much better sebab kita ada team yang lebih besar. Wow. Dan juga tiket akan start untuk dijual pada 1 hari bulan Jun. Saya fed up dengan Sheila Hamzah ni. Kenapa? Fed up dengan dia sebab dia kadang-kadang macam baru kita tahu pasal konsert tu, konsert dia dah habis lah. 1 hari bulan Jun ni start untuk penjualan tiket. Wow, abang Allah. Dah ke? Belum. Belum. Sebab sayur aku tak masak lagi. Tapi yang masak sayur. Hey, campaign someone orang depan, pukul berapa dah sekarang? Kita dengar lagu please. 1:13. Kita dah patut dekat meja makan dah sekarang. Okey. Dah nak kena plating dah ni. Okey, kita dengar lagu, like and share, kita buka puasa sama-sama. FBI Live, Farah, Sheila and Zarazia. Sayang, jujurlah padaku. Ku ingin tahu siapa di hatimu. Sayang, mengapa membisu? Ku ingin kau tahu hatiku untukmu. Kulihat
Sado. Jaga Cik Salmah, jaga. Hashtag FBI Live. Okay, kembali lagi bersama dengan Zara Zia, Sheila Hamzah dan juga saya Farah Fauzana, si tukang buang sampah. Dik, rumah sampah. Buang sampah je? Eh, tak payahlah, aku buang kat sini. Okay, kita tinggal lagi 5 minit lagi nak buka puasa. Sebenarnya saya akan gesek sambal tapi kita tak tahu. Jadi, sampah dah gesek ya. Gesek tumbuk lah kan? Okay, so boleh tak kau bagi tahu kat aku, korang tengah buat apa sekarang ni? Sekarang ni, I am making the sambal for my daging. Salah! Salah! Bukan tu yang kita tengah buat. Kita tengah tunggu dia masak sayur. Oh! Tu pun nak tanya banyak kali. Bila nak start ni? Kau berapa dah ni? Okay, macam ni. Apa kata kita buka puasa dulu dengan air jus kurma Yakum. Lepas tu, kita akan solat. Solatu wassalam. Okay, lepas tu kita makan nasi dan aku akan goreng sayur. What's the problem? Bijak cara dia melarikan diri. Dia tak nak kita tengok cara dia masak. Yes, sebab resepi yang aku gunakan agak bahaya. Eh. Ada daging, sayur, apa ni? Baby Kailan. Baby Kailan. Kat apa? Kita ada jagung. Fishball sampai awal tadi. Apa ni? Dan kita ada alamak, baby hair. Mushroom enoki. Hai. Itu dia. Itu saja bahan-bahan yang diperlukan oleh saya. Excuse me, orang jangan nak gelak-gelak sangat, tolong ambil buat baik ni. Oh, okey. Ini adalah untuk ini bawang putih, bawang merah. Kena tak sekat sana. Balik. Dan ini sekali. So, basically Kami Zara Zia, Farah dan juga Sheila ingin mengucapkan selamat berbuka puasa kepada anda semua yang menyaksikan FBI Live. Kita check out dekat Instagram FBI Live kalau tahu apa yang berlaku selepas ini. Okay. Thank you so much for watching. Bye, thank you for watching. Bye, assalamualaikum. Selamat buka. I roast you, roast you. Okay, bye. Last song. Check it out. Assalamualaikum. Damir belakang dia. Ah, ya, aku nak letak belakang lagi.